Shalom, Abalem Palem. Happy Sunday. Bagaimana kabarnya hari-hari ini? Saya percaya saudara sudah menanti-nantikan ibadah kita yang hari Minggu ini ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, ada satu pesan Tuhan di dalam Keluaran 16 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan katakan gini. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Lalu ayat 15-nya berkata gini, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Wow, saudara, bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dipelihara oleh Tuhan. Sampai mereka diberi kejutan, saudara, datang burung puyuh dan diberikan mana setiap pagi. Wow, luar biasa. Saudara, saudara rindu menemukan janji Tuhan sampai saudara berkata, apa ini? Wow, ada apa ini? Saudara, saya rindukan. Pagi ini ketika engkau haus, kau akan menemukan janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa, kami siapkan hati kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap mendapatkan janji-janji-Mu. Kami siap mengikuti ibadah ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, ajar kami untuk punya hati yang lemah lembut, rendah hati. Untuk kami bisa menyiapkan seluruh tubuh jiwa roh raga kami Tuhan. Untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Baru ramadimu bagiku.
kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sebab di dalam segala perkara, Engkau tetap besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu katakan kepada Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Seharapanku selalu ada di dalammu. Meski dalam segala tantangan, meski dalam kesesatan, sebab hidup kami di dalammu, hidupku dalam genggamanmu. Mari cuma Tuhan, bolehkah kita angkat tangan kita di hadapannya? Aku punya Tuhan yang besar. Sekarang kemenangan darimu.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bermazmur kepada-Nya. Sebab Dia Allah yang sanggup, Allah yang mampu menggenapi segala janji-Nya. Kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bapak Ibu, apa keadaanmu saat ini? Mungkin kau sedang dalam sakit. Mungkin kau dalam pergumulan perekonomian. Firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab doamu. Tuhan menjawab engkau. Mungkin bukan dengan jawaban doa, tetapi Tuhan memberikan ketenangan hati bagi engkau. Supaya tetap tenang, supaya tetap percaya kepada Dia. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab Dia Allah yang mampu menyembuhkan sakit penyakitmu. Sebab Dia Allah yang mampu memulihkan perekonomianmu. Pada siang hari ini, pada saat ini, berserulah kepada-Nya. Sebab Tuhan di pihak kita. Sebab Tuhan menolong kita. Sebab Tuhan mampu memberikan kemenangan kepada kita. Sebab itu berlindunglah kepada Tuhan. Kemenangannya, sebab kemenangannya hanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, dimanapun engkau berada saat ini, bolehkah taruh tanganmu di dada? Mari kita katakan pujian ini sebagai iman dan percaya kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Terima kemenangan daripada
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua jemaat Tuhan katakan, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya dalam keadaan baik dan oleh kasih karunia serta proteksi dan pemeliharaan Tuhan, kita dalam keadaan baik semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Gunawan Pan. Saya salah satu pemimpin dan juga penatua dari Abalof Taman Palem. Hari ini saya diminta sharing tentang bagaimana caranya kita dimuridkan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, setahun sudah berlalu, saudaraku, kita mengalami pandemi COVID-19. Dan sampai hari ini pun masih belum berakhir. Nah, selama setahun ini ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Ya, kita bisa melihat, ya, gaya hidup kita berubah, kita menjaga social distancing, kita juga sering cuci tangan, kita juga menjalankan protokol kesehatan. Namun ada yang lebih penting lagi terjadi perubahan, yaitu bagaimana dengan hubungan kita antar keluarga. Kita banyak di rumah, hubungan antar keluarga kita dapat diukur dan kita dapat melihat apakah kita bertambah harmonis hari-hari ini atau bertambah banyak masalah yang kita hadapi karena hubungan. Dan saya bersyukur di balik semua yang terjadi, Tuhan tidak tinggal diam. Allah yang mengasihi kita, memberikan jalan keluar, memberikan kita inspirasi, bahkan memimpin kita hidup dalam pola hidup yang benar. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bagaimana kerohanian kita bangkit, bagaimana kita memandang segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Demikian juga dengan pelayanan kita. Nah, saya sendiri mengalami banyak sekali perubahan dan saya bersyukur karena karya Tuhan yang luar biasa yang dilakukannya. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama belajar. Kita hari-hari ini butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus memimpin kita. Kita butuh Roh Kudus menjadi mentor bagi setiap pribadi kita, juga dalam keluarga kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ya, melalui apa yang saya share ini, Bapak Ibu dapat menyimak dan mempraktekannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa hanya orang tertentu yang dapat dengar suara Tuhan. Tidak semua orang diberi kasih karunia ataupun mendapat karunia-karunia Roh Kudus untuk mendengarkan suara Tuhan, melihat ke dalam alam di mana Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi ataupun mendengarkan suara Tuhan dengan audible atau melihat penglihatan. Ya, itu adalah gambaran kita selama ini. Namun tidak demikian yang sesungguhnya yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita harus tahu bahwa setiap kita adalah anak Allah. Kita punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mari Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita mau singkirkan semua pengertian kita yang salah. Ya, semua itu tidak salah sesungguhnya. Namun Saudaraku, kita menjadi salah karena menganggap dengan cara demikianlah Roh Kudus bekerja dan bicara kepada kita. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita belajar dengan cara yang sederhana bahwa setiap kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dalam keseharian kita dapat berkomunikasi. Kita dapat arahan, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk menggenapi dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa saja faktor Bapak Ibu Saudaraku yang kita butuhkan supaya kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudaraku adalah kita harus sadar bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Ya, di dalam dia setiap orang yang percaya. Dan kapan dia ada dalam diri kita? Ketika kita percaya pertama kali mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga Roh Kudus diberikan dan tinggal di dalam diri kita. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita harus sadar dan tahu bahwa Roh Kudus itu diberikan untuk kita Saudaraku. Tujuannya adalah untuk menolong kita. Supaya hati kita menjadi taat. Supaya kita mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita dapat mentaati semua perintah Tuhan.
Dia yang menyentuh hati kita, dia yang mengubah paradigma kita. Dia ada dalam diri kita, dia menolong kita untuk mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya ingin bacakan satu ayat. Efesus 1 ayat yang ke-13 dikatakan begini, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, melalui ayat ini kita yakini dan percaya penuh bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Jadi dia bukan dari luar Saudaraku, dia ada di dalam diri kita. Dia tinggal di dalam diri kita. Dia berdiam di dalam diri kita dan dia ada di antara kita ketika kita bersama-sama fokus kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita percayai prinsip yang pertama ini bahwa dia ada dalam diri kita, ya. Dia adalah Roh kebenaran yang siap memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Dia menerima kita apa adanya, ya. Dunia tidak dapat menerima dia, tetapi kita diterima. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan meterai itu berlaku di dalam hidup kita selamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu akan datang. Kebenaran itu, dia memimpin kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi apabila datang, yaitu apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi mari Saudaraku, kita yakini. Sekali lagi saya katakan prinsip ini penting sekali. Bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dia siap berkomunikasi, dia siap memimpin kita. Dia siap memberitahu segala jalan yang harus kita lalui. Dia juga menegur kita ketika kita jatuh ataupun melakukan pelanggaran ataupun dosa. Dia ingin supaya kita kembali hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Yang kedua Saudaraku, ya, kita sadar akan identitas kita. Bahwa setiap kita adalah orang yang percaya Tuhan adalah anak Allah. Sebagai anak kita punya hak untuk berbicara kepada Bapa. Sebagai anak kita tidak ditolak. Kapan waktu kita boleh datang? Ya, kita punya hal yang luar biasa yang Tuhan berikan, hak istimewa. Anytime kita bisa datang kepada Tuhan. Dosa, pelanggaran apapun, ya, tidak menjauhkan Bapak Ibu Saudaraku, ya, hubungan kita menjadi rusak, betul Saudaraku. Tetapi kasih Allah kepada kita tidak berubah. Apa yang harus kita lakukan? Bereskan semua pelanggaran, semua dosa itu. Agar nurani kita tidak menuduh kita. Tetapi kita mau datang, mau mengakui semuanya. Dan ketika itu dilakukan, maka yang terjadi Bapak Ibu, kita mengalami pemulihan hubungan. Kita diterima Saudaraku karena kita anak, bukan karena perbuatan baik kita. Kita dikuduskan karena Kristus yang sudah melakukannya di kayu salib. Kita adalah pribadi yang sangat berharga. Sadar atau tidak Bapak Ibu, bahwa setiap kita, nilai hidup kita senilai hidup Kristus. Demikian mahalnya Saudaraku. Untuk memperoleh hidup kita, Kristus harus menukarkan nyawanya. Dan kita menjadi milik Tuhan. Kita adalah orang yang berharga. Kita adalah pribadi yang diterima. Kita adalah pribadi yang dikasihi. Hargai apa yang sudah Tuhan berikan itu. Sadari identitas kita sebagai anak. Mari kita mau hidup dalam kebenaran. Dan kita tidak mau mengecewakan Bapa kita. Yang sudah melakukan segala-galanya untuk hidup kita. Nah, hal yang ketiga Saudaraku. Mari kita sadari bahwa ada banyak prinsip, konsep-konsep yang salah dalam pikiran kita. Paradigma kita salah. Cara kita mengasihi selama ini salah.
kita lebih banyak mengasihi dengan kasih transaksional. Yang saya maksudkan, kalau orang mengasihi saya dapat mengasihi orang lain. Sedangkan kita diajarkan, Tuhan memberikan perintah baru supaya kita mengasihi dengan kasih yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi satu arah. Nah, hal-hal yang demikian, saudaraku, kita mesti sadari. Kita mesti buang semua itu. Kita mau ubah paradigma kita. Kita mau belajar untuk melakukan transformasi hati. Apa yang ada di alam memori bawah sadar kita, yaitu yang tersimpan di dalam hati, kita izinkan Roh Kudus untuk membongkarnya. Kita izinkan Roh Kudus membawa kita pada kesembuhan. Kita izinkan Roh Kudus mengubah cara kita berpikir, mengubah hati kita. Mari Bapak Ibu, kita memulainya dengan cara apa? Mempersembahkan hidup kita. Mengapa kita harus persembahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan? Kita harus sadari bahwa hidup saya ini adalah milik Tuhan. Sudah dibeli dengan harga yang lunas. Dan hidup saya, baik tubuh saya, jiwa saya, atau roh saya adalah milik Tuhan. Kita mesti bangun terus-menerus kesadaran ini. Dan berkata, hidup saya adalah milik Tuhan. Saya persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita open-minded, artinya membuka pikiran kita untuk Roh Kudus mengkoreksi, ya. Apa yang tidak benar, konsep-konsep yang salah selama ini, kita mau buang semuanya. Kita gantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, melalui proses ini, saudaraku, saya percaya ada banyak hal yang Roh Kudus akan ajarkan kepada kita. Dia yang mentransformasi hati kita, membuat kita mengerti dan mau melakukan kebenaran ini. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudaraku, mari saudara, kita mau isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita 4M dengan lakukan itu dengan setia setiap hari. Saya percaya dan sering sekali saya mengalami pembaharuan di dalam pikiran saya. Sebab ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dan memberi inspirasi. Inspirasi firman yang diinspirasikan ke dalam pikiran kita itu seperti nafas hidup Allah yang terhubung dalam pikiran kita. Dan itu yang mengubah paradigma dan pola berpikir kita. Dan kebenaran firman itu akan tertanam dan masuk ke dalam hati kita. Kapan? Ketika kita melakukan apa yang kita dengar, apa yang kita praktekkan dengan setia. Kemudian Bapak Ibu, mari izinkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita. Kita mau buang semua yang tidak benar, konsep-konsep yang salah. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan kerendahan hati kita. Terima kebenaran firman Tuhan dan lakukan dengan taat. Dengan tulus hati kita lakukan, kita akan melihat perubahan yang luar biasa terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita praktekkan ini, kita akan melihat perubahan yang terjadi secara signifikan. Mari saudaraku, dengan sengaja kita menyediakan waktu juga untuk mempraktekkan disiplin-disiplin rohani dengan teratur. Karena melalui disiplin rohani, kita dengan sengaja menyediakan waktu, mengkoreksi diri kita. Apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk selama ini kita tidak dapat peka mendengar arahan Tuhan. Kita tidak dapat melihat rancangan Tuhan. Kita tidak mengerti jalan-jalan yang harus kita jalani. Tetapi semua penghalang itu ketika disingkirkan dengan cara melakukan disiplin rohani, semua akan terbuka. Dan saya percaya di saat kita dengan sengaja memberi diri untuk melakukan disiplin rohani, maka Roh Kudus memimpin kita, Bapa, Allah Bapa menjumpai kita secara pribadi dan membuat kita mengalami perjumpaan yang mengubah perjalanan hidup kita, mengubah hati kita. Nah, kemudian yang berikutnya, hal yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mari kita butuh orang lain dalam kita sharing. Kita tidak dapat hanya hidup menurut kebenaran yang kita terima setiap hari, kita belajar setiap hari hal yang baik. Tapi kita butuh kelompok atau komunitas Hafruta. Ketika kita ada di dalam Hafruta, kita dapat saling menguatkan satu sama lain. Kita dapat saling mendoakan. Kita dapat saling meng-encourage. Kita dapat saling menasehati di dalam kasih. Dan ketika dalam kelompok Hafruta ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita membuka hati kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui sahabat kita. Dan Tuhan juga memakai kita untuk
berbicara kepada sahabat kita. Nah, ketika kita koram deo, saudaraku, ya, di dalam hafruta kita, kita akan melihat hal yang luar biasa terjadi. Dan saya percaya ketika kita lakukan hafrutanya dengan setia, Tuhan akan tambahkan berbagai macam pengetahuan. Tuhan akan berbicara banyak kepada kita. Nah, kenapa, saudaraku? Karena melalui komunitas hafruta, kita mempraktekkan gaya hidup Allah, yaitu gaya hidup saling. Dan saya percaya ketika kita lakukan dengan setia, setiap hari di hafruta, seperti kami lakukan di Palm, dengan tim kepemimpinan kami yang ada, kami mengalami banyak sekali pengertian baru. Dan kami merasa bahwa hidup ini begitu bergairah karena Tuhan memimpin kita. Dan saya merasa bahwa saya tidak sendirian. Ada sahabat saya yang menonjang saya. Ada sahabat saya yang menopang saya. Ada sahabat saya yang berdoa buat saya. Ada sahabat saya yang mengasihi saya. Dan itu luar biasa. Dan yang terakhir, saudaraku, yaitu Koram Deo. Ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku si Tuhan, melalui Koram Deo kita menyadari akan kehadiran Tuhan setiap hari. Dan saya percaya, saudaraku, ketika kita bangun kesadaran kita akan keberadaan Tuhan di sepanjang hari, kita fokus kepada Tuhan, ya, dengarkan suara Tuhan setiap saat, izinkan Tuhan menegur kita, izinkan Tuhan memimpin kita, maka yang kita akan alami adalah kita merasa bahwa hari itu menjadi hari istimewa di mana Tuhan sungguh-sungguh memimpin kita menuju kepada kebenaran dan mengalami banyak kemenangan. Sekalipun tantangan banyak, tapi kita percaya ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita dan ada kekuatan yang tidak kita lihat. Tetapi itu yang bekerja membuat kita bergairah semakin hari semakin bergairah untuk mencari Tuhan dan Koram Deo. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita pertajam nurani kita. Caranya seperti apa, saudaraku? Yaitu saling mengaku dosa. Nah, ketika di kelompok hafruta kita saling mengaku dosa, dan dahsyat sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Saya akan bacakan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dikatakan, "Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Dan ayat yang ke-9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di saat kita mengaku dosa, apa yang terjadi? Darah Yesus menyucikan kita, bahkan menyucikan nurani kita. Ya, Ibrani 9 ayat 14 dikatakan demikian, "Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup." Nah, ketika nurani kita semakin dibersihkan, kita menjadi pribadi yang semakin peka mendengar suara Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau praktekkan hal-hal yang sederhana ini. Dan saya percaya ketika kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan mencari wajah Tuhan, kita pasti diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara si Tuhan, apa yang saya sampaikan ini kami praktekkan. Nah, berikut ini saya akan perkenalkan, ya, salah satu, ya, pemimpin kami di Palem dan juga, ya, kami saling memuridkan satu sama lain, yaitu Bapak Supianto yang banyak sekali mengalami transformasi hati, perubahan paradigma, bahkan mengalami Tuhan yang luar biasa. Kita mau dengarkan kesaksiannya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kenalkan, nama saya Supianto Wijaya. Saya sudah berkeluarga, punya istri satu dan dua anak. Dan saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta tempatnya. Dan memang pekerjaan saya di bidang logistik yang cukup menyita waktu dan kejadian-kejadian yang sesuatu yang impossible yang memang saya harus kerjakan. Seperti itu, Pak. Ya,
Pak Supi bisa nggak ceritakan bagaimana ya Roh Kudus memimpin Bapak ya di dalam mengatasi berbagai macam banyak persoalan yang di lapangan? Tentunya ini sangat menarik nih kalau Pak Supi ceritakan. Iya betul Pak Gun, jadi memang saya puji Tuhannya ketika saya mengalami masa-masa pandemi seperti ini Pak Gun ya. Dulunya awalnya ketika saya menghadapi pandemi, wah ini sesuatu musibah. Tapi saya bersyukur dengan adanya pandemi ini, di mana saya mempraktikkan lebih konsisten di dalam Koram Deo Pak. Nah ketika saya menghadapi Koram Deo bersama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, saya banyak hal-hal hikmat-hikmat yang Roh Kudus pimpin bagaimana saya bisa menyelesaikan setiap pekerjaan atau permasalahan yang ada. Sebenarnya kalau untuk kesaksian banyak sekali nih Pak Gun, tapi satu hal yang saya mau sampaikan, sesuatu karena saya di logistik pembongkaran-pembongkaran yang berhubungan dengan kapal-kapal curah di sebuah pelabuhan-pelabuhan khusus dan juga pelabuhan-pelabuhan umum yang ada di Jakarta, di Cigading, yang ada di Surabaya, Medan, dan Semarang. Iya. Nah, hal-hal tersebut memang pembongkaran itu cukup 24 jam. Dan ditekan oleh pimpinan kami adalah sesuatu hal yang harus semaksimal mungkin. Dan sedangkan di lapangan berhubungan dengan pemerintahan dan segala hal itu sangat cukup ribet lah Pak ya, bahasa itu ribet, artinya sesuatu hal yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Tetapi ketika saya Koram Deo, saya minta hikmat Tuhan, ada sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Contoh salah satunya adalah sebenarnya kapal kami nggak bisa langsung sandar. Tapi ketika saya minta saya Koram Deo, kita komunikasi dengan Roh Kudus, terjadi sesuatu, kita mendoakan orang-orang yang punya otoritas di pelabuhan, salah satu pelindo ya, lalu kita doakan supaya dia berikan kemurahan hati ya, untuk dia bisa memprioritaskan kapal-kapal di mana saya bekerja, yang saya tangani. Ternyata ada sesuatu hal, sebenarnya kapal kami nggak bisa langsung sandar, bisa 3 atau 4 hari, tapi dengan komunikasi dengan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, yang sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga kapal kami didahuluinya. Yang tadinya mungkin bisa kena demurrage yang cukup tinggi, nilainya karena dolar, sehingga akhirnya kita bukannya demurrage, tapi kita mendapat suatu income, karena kita sudah mencapai target dalam pembongkarannya. Itu salah satu kesaksian saya, Pak, di pekerjaan. Ya, luar biasa ya Pak Supi, ya kita melihat bagaimana Roh Kudus itu dapat menjamah hati para pejabat, sehingga waktu sandarnya kapal. Dari bongkar kapal itu bisa dipercepat waktunya. Betul, betul. Ya kan? Secara aturan kan gak mungkin hal itu. Iya. Tapi ini luar biasa sekali ya. Iya. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja luar biasa. Nah, bagaimana caranya Bapak mengkomunikasikan hal ini ya secara pribadi? Berdoa kepada Tuhan, terus berharap ya. Bapak bisa ceritakan deh detailnya seperti apa? Oke. Detail dalam mana di mana saya mempraktikkan Koram Deo setiap hari. Biasanya kan memang kan di Palem ini ada doa pagi Pak Gun. Oh iya. Ya. Jadi saya setia sekali dengan ada doa pagi. Jadi saya merasa doa pagi itu bukan doa pagi tapi ibadah sejati. Saya merasakan bahwa doa yang kami lakukan di Palem bersama-sama dengan pemimpin, bersama-sama dengan jemaat yang juga bergabung dengan kita semua, bahkan tanpa batas ya. Artinya adanya dari yang ikut dari Amerika, dari Australia, ya di kota-kota gitu ya. Di situ saya mulai bagaimana kami bersama-sama mempraktikkan. Jadi saya lebih menyediakan atau memberi kesempatan Roh Kudus untuk berbicara dalam hidup kami. Dalam waktu pujian dan penyembahan. Jadi banyak ada kata-kata secara hati saya untuk melakukan disiplin-disiplin rohani Pak Gun. Artinya bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang karakter-karakter saya yang memang tidak baik itu seperti kayaknya Roh Kudus mengarahkan, kamu harus seperti ini, harus kamu seperti ini. Contoh Pak, waktu itu kejadian gak lama, waktu minggu yang lalu adalah di mana saya disuruh ke Surabaya sama pimpinan kami. Ya, jujur saya takut gitu ya, karena dengan kondisi saat ini, apalagi naik pesawat, dan akhirnya memang tidak naik pesawat, pakai mobil pribadi. Tapi kan jaraknya cukup jauh. Tapi tetap juga di Surabaya itu kita kan re-meeting, ketemu dengan aparat-aparat pemerintahan. Nah, akhirnya ketika saya tadi mau nolak, pimpinan saya itu tetap maksa gitu. Saya marah karena memang saya karakter ini emosionalnya cukup tinggi Pak Gun. Nah,
Saat itu saya marah, lalu saya berdiam diri, saya minta pimpinan Roh Kudus, apakah keputusan saya salah atau tidak. Lalu Roh Kudus katakan bahwa secara hati nurani ya Pak ya, berbicara kamu salah. Apakah engkau tidak yakin bahwa aku menyertai engkau? Ya, hidup matinya ada di tangan Allah, bukan di keadaan saat ini. Nah, di situ saya menyadari dan saya belajar untuk taat apa yang Roh Kudus pimpin. Akhirnya saya datangi lagi pemimpin saya katakan saya bersedia untuk ke Surabaya. Ya puji Tuhan, sampai hari ini saya tidak terjadi apa-apa karena pertolongan Tuhan. Seringkali ya kita melihat bahwa pemikiran kita ya membatasi Tuhan untuk bekerja melalui hidup kita. Yeah. Kita disadarkan, wah luar biasa nih ya hati nuraninya bicara nih Pak Subi dibilang ya. Kan yang punya hidup kan Tuhan ya, bukan kita yang ngatur ya. Nah, kadang-kadang hal seperti ini kita membatasi Tuhan untuk berkarya melalui hidup kita. Dia membuktikan bahwa dia yang protek hidup kita. Wah, luar biasa. Nah, Pak Supi, selain di pekerjaan tentunya ya, Pak Supi juga mengalami banyak perubahan ya di dalam keluarga khususnya. Seperti apa perubahannya, Pak? Kalau di keluarga ini cukup luar biasa. Karena karakter saya dengan karakter istri saya itu sangat berbeda, Pak. Seperti kayak di mana ya. Dulu saya merasa bahwa pernikahan saya tuh karena jodohan Tuhan gitu. Saya pikir ya pasti yang bagus-bagus. Ternyata ketika kami mengalami pernikahan sudah kurang lebih sekitar 24 tahun saya menikah, wow, Pak. Luar ya. Biasa. Tapi problem dalam rumah tangga, hubungan sama istri itu pasti yang namanya rumah tangga pasti ada masalahnya. Sampai akhirnya saya ketika saya Koram Deo bersama dengan Allah dan saya mulai belajar bagaimana untuk mengubah karakter-karakter saya, prinsip-prinsip saya yang enggak benar, Roh Kudus memimpin saya setiap hari untuk melakukan disiplin-disiplin bagaimana saya untuk melakukan taat apa yang Roh Kudus katakan. Dan itu cukup dahsyat. Salah satu contoh ya Pak ya, karena kalau kesaksian ini banyak Pak. Ya Pak ya, cuma saya salah satu contoh aja tentang masalah saya punya hobi Pak. Punya hobi adalah binatang, piara ikan, ayam, dan juga burung gitu Pak ya. Sejak itu memang istri saya tidak setuju kalau saya untuk piara tersebut karena rumahnya tidak terbatas, ya kan? Nah, cuman kan untuk yang namanya melepaskan hak gitu ya Pak, itu gak mudah Pak. Tapi bersama dengan Roh Kudus, saya bisa mampu untuk bisa melepaskan kehobian saya itu supaya saya gak berantem. Itu satunya. Kedua, istri saya punya kelemahan adalah kalau saya ngomong satu, dia bisa bicaranya bisa 10 sampai 20 kata. Dan sesuatu hal yang kalau saya melakukan kesalahan, dia selalu berulang-ulang untuk mengatakan sesuatu yang sama. Dan saya adalah orang yang tidak suka. Kalau yang sudah salah, ya harus salah. Udah, selesai diomongin, minta maaf, beres. Tapi ini enggak, Pak, gitu ya. Tapi di sini saya belajar bagaimana saya sebagai suami, dipercayakan sebagai imam, nabi, dan raja, saya harus berubah terlebih dahulu. Kalau saya menuntut istri saya berubah, anak-anak saya berubah, saya juga harus berubah terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya saya untuk bisa berubah terlebih dahulu? Yaitu dengan Koram Deo, bersama dengan Roh Kudus dipimpin. Jadi hari ini saya sudah banyak perubahan-perubahan. Mungkin kalau ada istri saya nih, biar dia yang kesaksian nih Pak ya. Dia bisa mengkomprimasikan berapa. Nah, dulunya saya adalah orang yang cool, dingin, tidak pernah bisa mesra bersama dengan istri. Istri menuntut saya bagaimana wanita itu untuk suka dipeluk, suka dipegang gitu. Waktu jalan di mana saya harus gandengan tangan. Bagi saya itu saya terlalu di mana? Ah itu mah terlalu lebay lah. Saya bilang, tapi dengan adanya Koram Deo saya belajar bagaimana saya bisa mengikuti hal-hal yang baik yang memang istimewa gitu loh Pak. Jadi saya belajar dan juga saya belajar juga untuk sentuhan dengan anak-anak. Suka memeluk anak. Dan banyak juga anak-anak berubah. Dan demonya transformasi hati juga Pak. Ketika saya berubah. Ketika saya dipimpin oleh Roh Kudus di dalam Koram Deo. Yang ternyata banyak anak-anak juga kepahitan dengan saya Pak. Dengan perkataan saya yang gak membangun. Dengan amarah kita. Walaupun saya memang gak pernah yang namanya tuh pukul sama anak. Tapi mulut saya ini yang berbisa gitu ya. Artinya bisa menusuk hati anak itu jadi kecewa dan
trauma, ya, terluka. Tapi puji Tuhan melalui Koram Deo, apalagi sekarang ini kan fokus kita di Palem adalah heaven at home, Pak. Ya, surga di rumah. Ya. Bagaimana kita selalu membentuk semua rumah tangga untuk kita membangun rumah tangga supaya ada surga di rumah kita masing-masing. Dan ini saya lakukan dan cukup luar biasa. Bersama dengan Allah, pimpinan Roh Kudus memampukan rumah tangga saya semakin hari semakin dipulihkan sampai keserupaan dengan Kristus. Walaupun saya belum sempurna nih Pak ya, masih proses sampai saat ini. Luar biasa nih ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku ya, Roh Kudus itu adalah guru agung. Ya. Dia mengajarkan kehidupan. Dia mengubah cara pandang kita ya. Luar biasa Pak Supi. Nah satu lagi nih Pak Supi, apa dampaknya dalam pelayanan Pak Supi? Wah, dampaknya pelayanan cukup luar biasa. Saya setuju banget tadi kata Pak Gun di firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya ketika kita sudah percaya dengan Allah, maka Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup saya. Nah di sini cuma kadang-kadang kita sebagai orang Kristen lupa Pak. Bahasa itunya ya, bahwa Roh Kudus itu ada di tinggal dalam diri kita. Nah, tapi dengan adanya Koram Deo, lalu saya bisa mengaplikasikan juga untuk melakukan Hapruta setiap hari minimal setengah jam. Nah, saya praktikkan di tim Gembala Area di Poris, Pak. Ada beberapa tim GA yang bertahun-tahun dia mengalami susah banget untuk membangun hubungan dengan Allah. Tapi akhirnya ketika saya mengajak, karena memang saya harus berubah dulu, Pak. Sebagai bapak rohaninya, saya belajar untuk mengundang dia, saya menerima dia apa adanya. Dulu saya gak bisa, ya salah, lu harus ikut saya, lu harus taat sama bapak rohaninya seperti itu. Tapi di sini mindset-mindset ini, pola pikir ini yang saya diubahkan ketika saya Koram Deo pribadi saya dengan Allah. Lalu saya aplikasikan dengan tim Gembala Area di Poris. Dan hanya berapa satu bulan saya melakukan itu banyak perubahan Pak. Bisa terjadi, Pak Gun mungkin bisa konfirmasi ya, mereka semua aktif di doa pagi. Ya, mereka jadi host, mereka juga share firman Tuhan. Yang dulu kalau disuruh bawa firman Tuhan, suruh berdoa, walau tinggal Bala Arya, susahnya minta ampun, Pak. Tapi sekarang kalau diminta, dia langsung siap. Karena dia tahu, bukan saya yang minta, tapi Tuhan. Dan dia juga sudah membangun mesbah keluarganya. Wow, tadinya bertahun-tahun ribut sama anak, tidak beres-beres, Pak. Tapi hari ini, walaupun dia belum sempurna Pak, tapi setiap hari dia mulai bangun hubungan mesbah keluarga bersama dengan istrinya. Wah dahsyat ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita Koram Deo bersama dengan Tuhan. Dan saya mengingkari semuanya, saya setuju apa yang dikatakan Pak Gun bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan setiap hari kita siapkan waktu kita bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memampukan untuk kita bisa ajaran-ajarannya Pak sesuai dengan firman Tuhan untuk kita berubah. Menurut kita benar, prinsip kita benar. Ternyata ketika kita Koram Deo bersama dengan Roh Kudus, banyak sekali, terutama diri saya Pak, yang saya anggap ini benar, tidak benar. Dan satu lagi, Hapruta, kita belajar untuk ngaku dosa Pak. Pak Gun, salah satu kita setiap hari Pak ya, saya ngaku dosa. Sama Pak Gun, sama Pak Wawan juga, sama Pak Mindra, sama Pak Nanda. Jadi semuanya itu dulunya saya paling jaim, gak mau. Aduh ini mah bukan sesuatu yang membangun gitu ya. Tapi hari ini saya belajar untuk ngaku dosa. Dan ternyata ketika saya ngaku dosa, saya sembuh Pak. Dari trauma-trauma, dari duri-durinya dalam diri saya yang membuat saya tidak jadi maksimal di dalam hubungan saya dengan Tuhan gitu. Ya. Saya ingat sekali ada satu gembala area yang dimuridkan oleh Pak Supi ya. Berubah cara pandangnya terhadap anaknya. Ya, tadinya dia sangat dominan terhadap anaknya. Dia pengen anaknya jadi baik. Dia memaksakan kehendak. Akhirnya dia disadarkan bahwa anaknya adalah milik Allah. Dia adalah anak Allah. Ya, dia harus punya hubungan pribadi dengan Allah. Dan cara pandang yang diubahkan itu membuat dia dapat menerima anaknya. Betul. Wah itu luar biasa. Sampai saya ketika dia bicara seperti apa adanya Pak, ada perubahan. Saya pukul pipi saya sendiri. Ini saya gak mimpikan ya. Tapi dahsyat benar. Iya luar biasa. Jadi ya dapat kita simpulan gini Pak. Bahwa Roh Kudus itu nyata. Ya. Dia adalah mentor yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, masalahnya adalah seperti Pak Supi katakan, kita tidak ngeh, tidak sadar dia ada dalam diri kita. Dan kita jarang melibatkan dia. Iya. Ya.
Kalau kita bangun kesadaran ini dan apapun aktivitas yang kita lakukan, kita melibatkan dia. Yeah. Kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Yeah. Ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau praktek. Ya. Hal yang paling sederhana adalah apa? Sadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia menerima kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia siap memimpin kita. Dia siap mementor kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita setia, kita akan melihat kedahsyatan Tuhan yang dinyatakan. Biarlah semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua berdoa. Bagi Bapak Ibu berkata, aku belum punya pengalaman dengan Tuhan. Atau Bapak Ibu sudah praktek, namun merasa belum maksimal. Mari kita izinkan Roh Kudus memimpin kita. Dia adalah mentor pribadi kita yang memimpin kita hidup dalam kebenaran. Yang memampukan kita mempraktekkan kebenaran. Mari Bapak Ibu, taruh tangan kita di dada. Saya mau ajak kita berdoa. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang kami taruh di dada. Kami butuh Engkau. Kami sadar Tuhan dan kami mengucap syukur bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Roh Kudus ada bersama dengan kami. Roh Kudus diberikan untuk menolong, untuk memimpin, untuk mementor jalan-jalan kami. Untuk mengarahkan perjalanan hidup kami kepada kebenaran. Menggenapi setiap janji-janji Tuhan. Memampukan kami bertahan karena kebenaran. Memampukan kami melewati berbagai macam pencobaan. Memampukan kami melewati berbagai macam ujian. Dan kami percaya kekuatan Allah yang tak terbatas itu memberikan kami kemampuan, mengajarkan kami melangkah selangkah demi selangkah dan menopang hidup kami supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah mulai hari ini kami mau menyadari keberadaan-Mu. Kami mau melibatkan Engkau yang ada di dalam diri kami. Pertajam telinga rohani kami, pertajam pengertian kami, juga mata hati kami, yaitu iman kami untuk melihat, mendengar, dan mengerti akan jalan-jalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini sangat menginspirasi, bukan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau setia di dalam firman Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Ingat, firman Tuhan, apa yang diucapkan oleh Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan menggenapi dan akan terjadi untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami percaya hari ini apa yang menjadi firman-Mu. Kami percaya itu khusus buat kami, buat saya, buat keluarga saya. Kami percaya Tuhan hari ini, biar benih itu bertumbuh dan berbuah. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk jemaat Abala Palem. Hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Apapun yang kau kerjakan dan lakukan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.